Betul Ayo gak tuh? udah ambil keterangan Sebentar. Bento, nggak usah Pintu. bohong-bohong Wawan. Mana pintu? Mana pintu? Itu oknum Cepat. ya Bu ya. Nah, Sumpah. lu 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 Ayo, lu bertiga pintu. Kenapa ini? Pintu. Woi, woi. Masih, masih. Ya, yuk, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kalau apa? Ngecek mobil bantuan pemerintah di mana ya? Itu di city service. Hah? Di mana? Mau ngampu. Mau ngecek Siap, doang sih. Sampai free. Itu tuh dengan ini dengan Mbak itu tuh. Oh, ini nih. Ojek. Yang mana? Oh, iya. Yang mana, Ojek? Ya. Garasi bansos, Mbak. Ngecek bansos. Aduh, mental. Itu sama helmnya mental, Mbak. Helmnya emang kayak gitu, asal apa ya? Ah, ya wis lah. Kecatat ini berarti nih. 100 ya. 100, oke. Iya, aduh, 185 untung uangku. Untung mas. Untung. Eh, bay, aku nggak tahu tempatnya loh ini. Tenang, tenang, tenang. Oh, ngaman nih. Udah fix sampai nih. Bansos kan? Bansos kan? Ya, iya, iya. Aku ngecek bansos. Di mana ya? Ngecek bansos kan? Di sini, di sini. Tenang, ah, tenang. Kalau belum dapat, kayak mana cara dapatnya? Lapor ke dewa. Dewa? Bukan ke pemerintah ya? Bukan, pemerintah lagi ke dewa. Oh, sini kah? Eh, bentar ngecek dulu lah. Kan aku kalau kalau sampai ditinggal aku kayak mana nggak ada mobil kan. Emang udah bikin KTP belum? Udah. Eh, udah belum ya? Udah. Mbak-mbak aku disekem. Nah, dadah. Dadah. Kamu eh, apa sih ini? Oh, salah ini. Kamu udah pernah belum? Belum pernah. Harusnya di sini. Iya, makanya. Kayaknya ini aku nggak lolos pendataan karena terlalu awal, ya kan? Coba kamu udah punya KTP belum? Udah. Oh, kalau terlalu awal, coba kamu bikin lagi. Buang aja KTP lagi. Ini. Iya, coba bikin lagi. Eh, baik, tunggu dulu ya. Iya. Garansi ya. Garansi. Ini. Ini apa request time out gitu? Pas habis jual. Sampean mau ngambil ini kah? Siapa KTP kah? Enggak kenal, enggak ada yang kenal iya. Lagi. Cukup apa? Cukup start start starter pack iku starter pack katanya sih beli ini lagi beli apa ngambil KTP lagi KTP lagi kita iya katanya ya kan aku mau ngecek juga nih gitu. Oke bismillah yuk tidur mak lu aku mau diving kok gak di konda digubris ya bangsat bangsat oh hilang nih udah ada aku disekem mbak balik lagi lah nanti tak bayar iya bolak balik aja kok apartemen aku via transfer ya uangku habis lagi ngambil ini ngambil KTP mau ambil dulu nggak oh boleh aku belum bikin sekalian ya mungkin bikin kartu ATM di mana di bank kan ya wes sekalian tur lah aku warga baru ya kan enggak apa-apa enggak apa-apa jadi kalau tetap enggak ada kayak mana mbak itu laporan sama pemerintah ntar lapor ya lapor ke pemerintah dulu nanti kan okay. Pemerintahnya ndak ini ke dewa sekalian berdoa ya maksudnya ya kan iya harus banyak-banyak berdoa bos ojekmu enggak ada kan mukanya kayak dewa soalnya kenapa bos ojekmu bos ojek gue itu emang kayak dia kok mukanya tapi iya. Gak ada dada wah scam juga nih oke terima kasih supportnya oke mari kita balik kasih. Lagi ayo sekalian touring ini ngomong-ngomong bay kenapa? Rambutku kok kena kenapa? Rajia ya jadi gini loh bay kayak mana ini rambutku ini mau ubah rambut aja atau ubah muka sekalian? Misal plus juga di sini. Dah plus aku rambut aja kali ya sekalian rambut ya kan? Ada, ya. Ah. Boleh. Wah. Tadi sih udah ketangkep sih nggak tahu ya itu bakal kita itu. Kita bisa join ke after dong nih. Di sini kah? Di mana ya? Mana di sini kah? Kita join. Ke ah, sini. Kita tes dulu ya kan? Iya i. 600. Kok bisa jabrik tuh mas? Lu ketemu jabrik? Ah, aku dicepak aku nggak tahu sama siapa nih. Brengsek. Ah. Dulu nah. Oh, bisa ada. Bisa sih. Sampai operasi muka pun bisa sih, facial ya? Ya, bisa, tapi bukan operasi. Cuman make up ya kan? Iya, make up. Bentar.
Aku mau pesan rambut, Mak. Eh, topi juga di sini kah? Enggak kan ya? Oh, yaudah. Kira-kira ada apa? Tadi salah ada polisi di situ. Wih, tato juga ya ada. Bodo amat ntar ya, tato. Enggak, tadi itu ada polisi di tempat itu, tempat apa namanya, pangkalan. Terus habis itu dibilang mau ke sana. Yowih, siap. Duluan, lagi iniin pelanggan. Nanti aja. Ya, oke. Ya, dadah. Ya, sama-sama. Ya, mas. Ah, udah, untuk bisa ditanam lagi, Mbak, rambutku. Ada wadoyo katanya. Ya apa, apa telingaku rada budek dikit ya? Kenapa tuh, Mas? Seliweran suaranya. Kurang kah? Ah, ya pas sih. Nah, itu dia tuh. Nah. Oke. Okay. Nah, iki. Wih, teman-teman kosong. Wes, kok ada pengumuman pemerintah ini? Ada apa itu? Katanya ini untuk mobil ini? Close dulu katanya tadi. Oh iya. Kenapa, Mbak? Oh. Lagi berdoa. Iya, lagi berdoa aku. Doanya belum dikabulkan, Bay. Duit masuk ke after. Dia lagi. Siapa tadi namanya? Livi ya? Masih berdoa juga kah? Ini kalian enggak ada yang kenalan pemerintah kah? Enggak ada yang kenalan sama orang pemerintah kah? Aku diketawain, bangsat. Datang-datang diketawain. Monyet. Ngomong-ngomong, aku nerima objek foto, Mas, $100 lah. Langsung. Alhamdulillah tahu aja aku miskin. Murah itu, Mas, $100. Ah, murah ya. Udahlah, 75 lah, 75. Gimana? Kenapa, Mbak? Oh, kesini kah? Alhamdulillah, akhirnya doa aku terkabul lewat orang ya. Berapa, Bang? Kantong berapa, Bang? Ah, ini kantongku nih, tuh. Tuh, ya kan? Ya mau kan, Mas. Mau dikirim enggak nih? Aku enggak tahu emang ada nomor kantong ya, Mas. Ini enggak tunggu tuh. Dua. Nama yang namanya nyam-nyam. Enggak ada nyam-nyam sampai nyam-nyam. Ah, saya nyam-nyam. Ayo. Masuk tapi $1 ini. Itu perempuan tidak pakai baju. Naik, Pak. Apa? Oh, sampean butuh Sandra. Saya pemerintah, Pak. Oh, pemerintah. Aku kira butuh Sandra. Order aja kalau butuh. Alhamdulillah akhirnya. Ini kenapa nih? Udah itu. Tolongin itu kasihan dia kena. Oh, itu nyam-nyam. Iya, nyam-nyam. Bukan namanya Livi ya? Emang Livi namanya. Kok bisa nyam-nyam, Mas? Saya panggil nyam-nyam, Pak. Waktu itu? Maksudnya? Iya, belum ikut program berarti. Programnya belum dibikin. Baru dicatat. Coba cek dulu di garasi. Ah, tadi udah ngecek kosong. Aku udah bikin KTP 2 kali malah. Oh, yaudah ya sini. Apa harus bikin 3 kali nih? Enggak. Aku jualan KTP lah bentar lagi. Gimana? Udah ngisi subsidi belum? Subsidi government di bagian employee kah? Enggak. Di forum website. Oh, website. Belum. Bentar ya, aku cari dulu. Apa namanya, Mas? Forum website after school government, subsidi government. Oh, subsidi bentar ya. Atas nama siapa, Pak? Ahmad Douglas, Mas. Mas, halo? Halo? Ada kah suara? Ada loh, Mas. Oh, bentar, saya loh, isi dulu ya. Tadi aku kira enggak ada. Silakan, Pak, ambil di bawah. Wih, asik. Oke, kalau Bang yang beruntung ini udah belum, Bang? Ini aku langsung gacha ya nih, Mas. Yang gacha manja. Aduh, jangan lupa bismillah. Ah, ini sih dapat McLaren sih, aku yakin nih. Set. Ini EW345 ya kan. Ah. Ya. Wah, ini dia, Mas, McLaren gue ini. Cuman kok enggak mau maju ya, Mas ya, bentar ya. Oke, Mas, jangan. Nah. Itu biasa, Mas. Untuk ngunci mobilnya coba Masnya turun dulu. Masnya turun dulu. Turun dari nah, otot L coba, Mas. Takutnya kunci duplikat ya kan. Ah, aman-aman, Mas, aman, Mas. Aman kan. Nah, untuk masukin kendaraan bisa di sini ya, Mas ya. Oke. Makasih banyak nih, Mas Bas. Aman aja. Ya. Ternyata enggak bisa rusuh ya. Habis. Nunggu paletnya agak lama dikit ternyata. Aku kira langsung plus gitu ya kan. Oh iya. Ah. Wih, itu langsung kerja itu. Ngomong-ngomong, Mas, aku kan baru ya kan.
Nah, yo, rekomendasi kerjaan yang manusiawi dan banyak uangnya. Manusiawi. Yaudah, ya udah saya anterin ya bentar ya. Mas punya makan belum? Udah dapat lah ya, harusnya ya. Aku udah beli walaupun waktu itu diusir lah gara-gara enggak pakai baju ya kan. Oh, udah dapat. Itu box itu berisi. Oh, itu ada gacha makanan juga ya? Betul. Ah, kok enggak ada ya? Oh, enggak ada. Ini. Berarti kurang beruntung. Ayo ya, Mas. Oke, oke. Dengar-dengar ini bisa seat 10 ya? Oh, bisa di belakang bisa muat. Slow-slow, Mas. Ngetes. Mobil, oh, itu mobilku ya? Lah. Oh, iya, itu tadi. Bebas, Mas. Ini mau jalan-jalan atau kerja? Mau kerja aku. Jalan-jalan sudah, udah. Mas. Ini kerja. Mobilmu enggak mau dimasukin dulu. Salah ya, mobil. Enggak bakal ada yang maling. Aku ntar maksudnya yang maling. Apa? Honda lupakan dulu. Ada yang oke, oke. Ah, ini tol kanan apa tol kiri nih kerjaannya, Mas? Masnya mau di mana? Ah, itu yang pertanyaanku yang biasanya orang-orang warga baru lakukan untuk mencari pundi-pundi itu di mana biasanya? Leto. Masnya udah ambil ini belum sekolah? Ah, belum. Harus main dulu ya. Balik lagi. Iya. Oh, sekolah itu baru bisa kerja? Betul. Oh. Ah, oke. Masnya kenal nyam-nyam kah? Aku loading, Bang. Ah, kebetulan tadi aku ngecek ini mobil bansos ini. Bolak-balik aku, ternyata di scam katanya. Coba ngambil KTP lagi, bayar lagi $50 aku ya kan. Alhamdulillah enggak ada juga. Akhirnya berdoa, doaku belum dikabulin. Tapi KTP udah ada sekarang. Aman. Emang harus orang dalam, Mas, ini. Itu tuh harga mobilnya 350 udah sama biaya pengiriman. Bentar ada telepon. Wah, telepon pertama aku nih. Halo? Mas Dok di sini, ada yang bisa saya banting? Sih yang perlu dibanting ini. Hah? Jadi aku di sekolah hosen, kemarin aku nginep di sini, Bang. Hah, sampai di hosen? Ya, aku nginep sama teman-temanku, ada namanya Darren, Capsa dan lain-lain, rame. Capsa, kartu apa itu? Kayaknya dia lagi di kota, aku perlu kenalin ke Abang dah. Sini lah, aku baru pertama kali mau kerja ini. Masih aku dibawa kemana ini? Kerjaan apa nih? Bentar aku nanya dulu. Jagung. Paleto gitu. Paleto. Kan di jagung. Jagung paleto. Ah, yang ada jagung-jagungnya ya kan? Oh, iya. Jagung-jagungan paleto, jagung-jagung. Oke. Udah, si on the road. Si on the street. Betul, si on the street. Udah ini telepon aku lagi ngetir. Halo. Sekolah. Halo, iya, kenapa? Sekolah. Kenapa sekolah gua susuran? Buset. Susuran harus milih sekolah. Kenapa? Susuran lu kok pukul lu ya? Lu serius? Serius? Wah lu. Debatnya sini aja lah. Ya udah aku ambil sekolah susuran juga lah. Ya udahlah, yang penting tinggal aku. Ya itu gua anak susuran ibu dibantai-bantai enggak? Matiin. Kebetulan aku butuh backup bentar lagi ya. Mas Putra. Oke. Down 1, down 1. Sip. Bentar. Ini call bak hitam. Suruh seret-seret aja ke situ. Wah, ini sih. Wes. Itu namanya lompatan, Mas. Oh iya. Iya, hampir ya. Teki-teki kita di mana ini? Parkirnya terus ramasnya di mana? Kayak kita ngerusakin radang orang ini. Itu ini ya, cara lain lewat. Iya, freestyle emang gitu. Emang gitu kayaknya. Aku enggak expect aja sampai front flip itu. Bisa enggak, Mas? Bisa, Mas, kayak benerin bolam ini. Aman. Ini ada pemrosesan gitu enggak, Mas? Apa enggak ada langsung jual. Pemerintahnya. Hah? Oh, di mana iya, jualnya? Jual. Jualnya di dekat. Gudang-gudang di sana nanti ada gudang tuh sebenarnya. Oh, sebelah sini. Enggak beda tempat. Tapi gudang yang udah digusur ya. Hah? Udah ditutup. Berarti aku nimbun doang sana nih. Tapi digaji ya? Iya, ada beberapa yang terima. Oke. Taruh ntar, Mas. Oke. Yaudah, hotel situ dah. Usah main video call-an ya, Mas. Masnya kerja apa gimana, Mas? Oh, aku mau nyoba jual dulu. Habis itu aku tahu cara bertahan hidup. Oke. Ntar bisa mandiri lah, aman-aman. Bertahan hidup tuh gampang, Mas. Yang penting bertahan dulu.
Oh, dekat ya gudangnya ya? Ini setan. Depan ini kan? Oh beda. Oh. Ini tempat sapi mas. Kalau pasnya udah IQ 2. Oh, nah, ini sapi. Kalau udah berpengalaman lah ibaratnya mah ya. Iya, tangan maksudnya kan gini dulu nih di. Iya, ya metik bolam dulu kita. Iya. Nanti kalau udah ahli bisa meres susu. Bisa main lato-lato pun bisa. Ah, ini dia nih. Lato-lato pun masih nganggur soalnya. Makan ini gendut. Wih, emang parkirku nih agak lain. Bisa lain. Lah, Rut. Beda. Beda. Kemana jual ini? Gedor tak gedor kan? Ya, ke si Rudy. Rut. Ya kan? Aduh. Aku enggak ngitung berapa lagi. berapa dolar sih, Mas? Satu jagung? Aku kok pernah jual satu, aku langsung banyak. Oh, ya. $2 kayaknya sih. Dari rasa-rasanya sini. Masih jual aja semua. Udah kan langsung borongan dia. Gak mau eceran. 50-an kayaknya. Tadi uangku nambah 100. Masnya. Masnya ke HP di pojokan kanan atas itu. Aman. Ada tuh. Halo. Halo, Dok. Iya, di mana, Bro? Enggak kena tipu kah? Hah, kena tipu apa? Kata temanku namanya Capsa, dia enggak ngambil sekolah bisa kerja, Pak. Hah? Mas sampai tipu aku ya? Kerja temanku tuh. Temanku bisa kerja ya? enggak masuk sekolah? Ya tapi itu wajib, Mas. Ya itu wajib, Mas, katanya Mas Putra. Aku di scam ini 2 kali nih kayaknya nih. Siapa? Aku dibohongin siapa sih sekarang? Loh, aku dibohongin orang. Sampean masa nyangkanya aku bohongin sampean sih? Antara Capsa atau elu yang bohong nih. Loh, ada 2 pihak. Kok jadi nyari impostor sekarang? Bener aku ini. Muter-muter ini di kota. Satu. Ya udah sini radang jagung, radang jagung. Bensin radang jagung. Habis bensin. Ah, habis bensin lagi. bensinku di mana ya? Itu aja paletto mobilku, Mas. Nanti ya. Jerigen enggak bisa, Mas. Aduh. Bocor. Jerigen bocor ya. Put, yang bener, Put. Cari pom bensin, ah. Ini kenapa udah but gitu. Bentar ini. Masih berusaha mobilnya bentar ya. Apa sampean mau disetut? Ya, udah berhenti belum masih berjuang mobilnya. Terus. Duh, anjing punya teman beban gini aku, Mas, ya Allah. Mobil. Gak usah nyanyi. Udah radio lah. Bangsat ngapain sih? Oh iya radio benar. 98.98. 69.69. Ih, tolol banget gua ngomong 98. Ah. 98.98 babi. Aku udah ngomong di radio, aku bercanda tadi loh. Aduh, ah, enggak bisa jalan lagi. Ah, Dr. Radio 2969 according from need backup titit. On Hawick Road. Backup Wick Road. Backup Wick Road. Di mana, Bro? Kiri. Paleto itu loh. Udah Paleto tapi. Sekolah mau susuran. Ah, susuran. Lu butuh jemputan ini berarti ini. Butuh absennya. Jerigen enggak ada, Pak. Emang bisa, Mas, jerigen, Mas? Ntar aku tanya dulu. Enggak bisa, Mas, bocor loh. Bocor jerigennya, Bro, katanya, Bro. Mobilku udah enggak bisa jalan ini, Bro. Bensin itu menguap kalau ada panas, Bro. Bahkan sama dingin nguap kalau di sini. Terus kak, kabar seminggu lagi udah mau nikah. Sangian deh. Nah ini kayaknya kawan gue nih, muka beban nih. Oh ini? Oi! Ah ini dia sebeban nih. Kok rame? Nah ini. Ini siapa, Dok? Nah ini siapa, Dok? Siapa nih? Mateo. Siapa, Dok? Kok pasti gak kenal kan? Tidak. Yang di apartemen sama Ucok. Oh ini tukang ojek, goblok. Oh tukang ojek? Kok sampe gini? Teo gimana Teo? Lu bilang tukang ojek? Mau nah, tukang ojek? Ah. Reman sampean sekarang? Bang, lah emang gini, Mas, Tok. Oh. Bawain jerigen lah, mobil kok mogok lu. Towing aja, towing. Ya Allah, duit 50 perak towing. Bit, bit aja lu. Woy, Mateo. Aku Putra, gini, anjing. Iya, Put. Gimana? Kok naik mobil ini, ya kan?
Nah, nah, bleeding apa gimana? Ah, terus beli jerigen itu yang dimasukin. Hah? Jangan dimasukin di tenteng. Kok iya di tenteng aja tuh. Tenteng. Oh. Sini put, ayo put, cobain put. Si Mateo itu kok mukanya reman banget ya? Tuh sana beli. Ini gara-gara lu kok ngeluarin $100 babi. Eh, bagi duit. Ih, kont. Not enough to cash. Emang kontol gue lagi yang bayar $100. Revive aja, revive. Gitu lah ya kan. Ini. Iya ini dia ngeselin sumpah. Woi Kaptek. Halo. Congor lu. Nah ini kenalin, Capsa kenalin ini Ahmad. Halo? Kacamata. Nyambung kita nih ngobrol. Halo? Dok itu kenalin Capsa yang gak ngerti teknologi, Nora. Iya ini Kaptek nih kayaknya. Lu temennya si putra-putra ini ya? Tuh, jerikan MP. Lagi 100. Pas aku beli, dia jerikannya langsung masuk dalam tas. Wah si Mateo ini scam juga nih. Apalagi nih, aduh. Apalagi. Woi, nape lagi? Ayo beli sana. Ah. Oi. Si Benson, Pak. Iya mau anu Mas, mau ngakalin jerigen ini Mas. Aduh kawan, aduh kecuk. Ah. Shit man. Itu ini isi bensin. Apa? Ambil beli dulu jerigen ya. Iya, jerigen ini. Heeh. Nih. Ini kawanku udah bocor sekali Mas nih. Kasih tahu lah kawanku ini batu banget. Mas, sabar aduh, aku udah capek banget nih sumpah. Ayo put. Nih aku. Jangan dimasukin kantong tumpah. Ah. Jangan masukin kantong. Pokoknya dipegang aja terus. Nah, ini. Ya, keluarin. Udah aku beli. Keluarin. Pegang pakai tangan. Pegang. Pakai otakmu pikir. Nah. Itu. Ah, ya. Makasih ya Mas ya. 65 liter tadi 65. Cakep. Nah, gara-gara lu gua harus ini gua harus ngisi bensin lagi nih, 100 lagi nih babi lah. Apa? 100 lagi mah toh. Aman bro. Aku jemput dia dari Paleto ini. Di diskon nama si Dok ini. Anjir. Lah, emang aku bilang kan dikasih 2000 aku. Kenapa sih? Rezekiku lah. Tuh alhamdulillah 100.000. Woi. Woi. Pasti capsa. Nah, kan kayak Lil Tongki gitu emang ketelannya. As. Ini kawanmu ini. Si Gaptek ini. Aduh. Itu bukan keserempet anjing namanya. Ini motor anjing. Siapa ini Mas Tek kah? Nih. Siapa? Eh jangan bisik-bisik. Ini Mas Dok. Ini namanya Bos Tetel. Nah, gitu. Gua denger-denger bisa suntik IQ. Suntik IQ. Ini lagi. Wah, mau top up dia, Mas. Mas, top up IQ ini, wah. Makasih ya, Bos Matt ya. Lah, lu pakai motor? Itu aku kasih 20.000 tuh ke Mas Doa sama si Putra. 20.000? Mulai tipu-tipu. Iya, katanya admin ke teleport. Emang aku kerja dulu sih. Bentar, 20.000 bisa beli mobil apa berempat kan? Gak dia percaya lagi 20.000 si Tai ini. Ini si Idia bilang enggak usah sekolah kalau mau kerja. Yang satu ini bilang harus sekolah untuk kerja. Aku ditipu orang tadi si Sebastian itu. Emang enggak harus sekolah. Emang enggak harus sekolah. Anjing, kok disuruh todong sujuran lagi. Bangsat. Ya, tapi kalau mau sekolah aja. Nah, ngomong-ngomong tenggorokan sampean rada bagus ya sekarang ya. Aku kayak pernah dengar iya, suaranya. Kan? Iya. Iya, bagusan dia tenggorokannya. Iya, aku pernah dengar ketawa yang lebih sampah soalnya. Ya gimana, namanya juga kan gaji dari Nimo buat Limik. Oh iya benar. Emang beneran harus kerja nih, bro. Put, ayo lah. Kerja lah. Toko mobil, bro. Toko mobil. Emang lu dikasih mobil berapa, bro? Itu mau dibeli nama Bos Estel, bro. Emang iya. Oh iyalah. Gas, langsung.
ini Capsa belum radio, emang anjing capek betul gua sama dia. Woi, woi. Tuh, kemana lagi Capsa? Pasti kecelakaan. Cuman lama banget kan? Udahlah. Parah banget, masa gak bisa nyetir dia? Kacau. Lihat, jalan aja susah emang. Emang dongo. Emang nge-rap aja kerjanya. Mending, sumpah. Mending lu. Lu kayak mana sih nyetir, masa gak bisa sih? Itu ditungguin. Ditungguin, ayo masuk. Ada mobil baru, biar itu buangnya. Mobil apa ya kira-kira ya? Enggak, lu kayak kita tuh dibeliin, jangan enggak tahu diri. Lihat mukanya serius banget nih. Ngeliat katalog yang enggak ada. Apa? GT Dupsta mulutmu itu. Dupsta. Pak tadi bilang apa pertama? Coba ulangi. G65 ya. Udah tahu Dupsta, Cok. Dupsta, Dupsta. G65 kah? GT Dupsta. Ada apa? Di SUV kah? SUV. Iya. Ini kuncinya ntar mau di siapa? Sini yang gua. Tuh. Biar untuk nanti keluarga coming soon. Dok, kok kemarin enggak ada keluarga coming soon runtuh, Mbak? Nah. Iya, boleh. Kucing, boy. Thank you. 3 down dibuat keluarga mereka. 3 orang down ditabrak. Ya udah sampai yang megang. Lumayan punya driver kita, Bro, ya kan? Itu. Nah. Pun datang Cristiano Ronaldo kah? Mateo De Aurelio. Tulisan nih Yogi Armstrong gift ID bukan nih. Mana Putra ya? Feelingku sih kabur orang ini ya. Kabur nih anjing. Wah, ngen. Oi. Put, mana Put? Halo. Aku test drive. Test drive sih kon. Lah, weh, malah test drive. Orang mah dibeli, jangan di test drive. Duitnya jangan lu korup. Mana nih orang? Ini Mas. Buat lu, Mas. Ah, buat gua. Lah, di mana sih orangnya? Lah, orang itu. Lah ngapain ini biji? Buat apaan ini? Cap. Itu makanan babi. Kon. Dua lah. Ber apa? Ya. Bar itu apa normal kali anjing? Jangan teriak-teriak, jangan bisik-bisik. Normal aja. Banget dah. Wis gila sih. Aku mafia, Bang. Sebenarnya mafia sih ini. Fix ini. Ayo ke ini dulu parkiran, Bro. Ngomong-ngomong, impon di mana ya? Impon di itu kiri sana nih yang kutunjuk tuh, sana tuh. Cap itu deket, Cap. Lah mobilmu? Lah udah biarin lah. Ya udah parkir dulu lah ya, satu mobil aja kita. Parkiran mana, RS? RS. Nah, tuh. Pas tuh dipanggil tuh. Ah, apa? Dipanggil tuh sama reporter tuh. Sama siapa? Wawan Batu. Kayak kenal nih. Hai kakak. Kita cuma tuh report aja tadi. Kandung bang. Report. Ya siapa nih? Bener-bener lo. Ini kakak siapa nih? Kita bukan ceweknya. Anjing kutusuk kok ya. Apaan? Dan cewek dicari. Mana wawan-wawan yang katamu itu? Katanya dicari. Itu wawan itu tuh. Ada apa nyari wawan, Bang? Mana? Katanya aku dipanggil wawan nih sama orang ini nih. Nih. Kenalin, Kak. Nih. Nama si Capsa, Kak. Tadi katanya kau punya berita bagus untuk diliput. Gimana sih, Mas, Bro? Loh, wah ini dia nih. Halo, Bang. Mulai nih. Ini reporter. Ini pembuat pemecah. Ini nih. Dok, tanda ya. Abang siapa namanya, Bang? Aku Putra. Biasa dipanggil Morbid ya? Halo Bang Putra. Enggak ada Morbid. Halo Bang. Aku Ahmad Douglas. Oh ini Pak Wali Kota? Bukan. Kemarin bewoknya ini. Wartawan. Wartawan Bang ini Bang. Tipu kau kemarin. Tidak betul wartawan ini Bang. Bentar aku ambil name tag dulu bentar ya. Ah mana. Nimbrung aja nih Abang ini. Pucet bener Mas. Enggak lihat, baca buta enggak bisa baca. Masih sekolah ya? Udah belajar belum? Belajar perek lu. Ditanya nama ya? PEPE RRS. Ini sakit. Ada bacanya ini.
Sekolah yang benar makanya deh. Peres ini ya? Apa? Artinya bukan peres di depan. Oh. Di badan. Oh, jurnalis. Oh, mana ada? Artinya peres aja tahu. Bantuan Bang, ada berita Bang. Itu aja tahu tuh. Belajar sampai berita. Bobo saya juga sakit. Artinya peres. Bos, aneh orang-orang ini. Eh, ini kenapa ini? Ini down satu, Bu. Saya biar mati aja, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Biasa, Bu, badannya pegel-pegel, Bu. Tuh. Masa bajunya sobek begini nih? Duh emang. Lah, gimana Bu abis motongin babi? Hah? Tuh. Usus kok mana-mana ini? Ini kenapa ini? Memang pingsan. Apa Bu? Operasi Bu. Wah. Kenapa ini? Karena baling-baling Kelly, Bu. Terus kabur mereka reporter, Bu. Enggak bisa, harus kita cari sih teman-temanku pingsan. Wah, cuma enggak bisa. Harus lapor polisi bentar. Enggak bisa. Dok. Coba, apakah kamu sehat, Dok? Tidak, Blok. Enggak. Gimana caranya sehat, Pak? Orang ketat. Punggungku tersayat-sayat, Put. Helikopter kok. Jadi gini, tersayat, Put. Kenapa sama nih kena baling-baling? Temanku sehat loh, sehat walafiat depan tuh. Nih kalau di katakan kecelakaan enggak juga, soalnya ada unsur kesengajaan ini, Pak. Fix ini. Udah. Ini juga lagi nungguin ini pihak yang bersangkutan katanya mau kesini. Oh, kesini. Dalam katanya kondisi hidup atau tidak, Pak itu, Pak? Wah, aku tahu. Aku sih punya feeling buruk juga ini, Pak, mereka nih. Kurang pilotnya tahu, soalnya kan? Asal, Pak ini. Iya, Pak. Pak. Gitu, Pak. Aku ngelihat, Pak. Itu, Pak. Mana? Kayaknya itu, Pak. Coba tunjuk. Bentar, Pak, belum nyampe. Ah, itu, Pak. Ah, yang pucet, Pak, tadi, Pak, pilotnya, Pak. Tapi orang-orangnya ini, Pak, sama penumpangnya nih. Kamu ya tadi ya? Woi, pilotmu mana, woi? Reporter bangsat. Enggak apa-apa, balik lagi, Pak, ke tempat itu, Pak. Enggak bisa ini orang ini nih. Invoice atau Bapak kasih cash aja. Halo, Bang. Halo, Bang. Lu. Mana pilotmu? 150. Aku siapa, Pak? Enggak usah pura-pura. Wah, enggak usah pura-pura lu. Mana pilotmu? Siapa? Saya di mana? Bapak sekarang sedang ada di rumah sakit, sudah. Pak. Sudah. Dia yang bertanggung jawab atas semua ini, Pak. Iya, dia yang bertanggung jawab. Betul. Mana pilotmu itu, pilotmu? Ada polisi nih. Betul. Ya, udah ambil keterangan Pinto. Enggak usah bohong, Wawa. Mana Pinto? Itu oknum ya, Bu, ya. Dia yang bawa. Sumpah. Nah, lu bertiga kenapa ini? Woi. Woi. Ini rumah sakit. Ada banyak pasien yang sakit. Ya, jadi tolong jaga tenangnya ya. Ini rumah sakit soalnya. Bukan pasar. Oke. Keluar dari IGD dulu, Pak. Ya, tidak berkepentingan silakan di luar. Nyamanan pasien, Pak. Siap. Oke, semuanya sekarang ini selain kepada pihak medis, silakan keluar, kita ke depan RS saja bicaranya, yuk. Ah, iya, silakan. Saya sebagai kepala operasional soalnya saya. Kita yang sebenarnya kita adalah anak buah. Ini punggungku tersayat, Pak. Kita dia yang bertanggung jawab tadi. Tak bantu, Mas. Terima kasih, Mas. Halo, Pak. Woi, kawanmu itu nyari berita dari masalahmu sendiri. Woi, enggak ngerti babi juga aku. Jadi begini, Bang. Saya ini kan cuma anak buah. Dan seberang, yang bawa yang... di depan seberang. Oh ya, boleh. Gendong aku, Wawan. Wawan, gendong aku. Wawan, sini kawan. Wawan, sini kau. Woi. Gendong aku itu. Tanggung jawab lah. Nah. Sudah. Punggungku tersayat-sayat ini, Wan. Tatonya Be Angel. Ini jadi Beckham ini gara-gara tersayat ini. Si Pinto. Itu siapa? Injuru, direktur. Dia tetap yang bertanggung jawab atas kinerja anak buahnya. Direktur kita lah, mana direktur kita? Mati. Bangunin. Mati. Dia pura-pura mati. Gini Bu. Kita mau kemana? Saya pengen ketemu sama pihak dokter ya. Saya, Pak. Ya, gini, Pak, ya. Jadi gini, perkenalkan saya sebagai kepala operasional di Weasel News ini, Pak, untuk permasalahan awalnya itu seperti apa? Jadi kami dapat panggilan sinyal di depan rumah sakit, Pak. Jadi tadi ada sekitar 3 korban. Itu mengaku bahwa tadi ada pihak wartawan yang menurunkan heli sembarangan sehingga mereka terkena baling-baling semuanya, Pak. Ya, baik, lalu? Ya, dan saya menyampaikan dari pihak korban ingin meminta ganti rugi.
atas yeah. biaya rumah sakit dan mungkin atas biaya personalnya dia. Halo, lalu? Lalu saya nungguin Bapak ngomong. Berita, berita. Ya, halo? Sudah selesai, Pak. Gitu dong, Pak. Udah, oh jadi gini, Pak. Put, depan, Put. Untuk pertama memang, kalau sebagai SOP operasional saya sebagai kepalanya itu, untuk heli itu tidak boleh mendarat tanpa adanya helipad di sana. Okay. Nah, seperti polisi nih, saya nggak tahu nih SOP-nya kayak gimana nih. Sama, eh. Nah, saya akan menyalahkan wartawan juga, karena ada apa itu heli bisa mendarat di belakang nggak ada helipad seperti itu, satu. Itu kesalahan kami, Pak. Ya. Kami meminta maaf juga atas perihal itu. Lalu untuk tanggung jawaban dan ganti ruginya, gua tuh nggak bisa ngomong karena ini perintah dari direktur, akan direkturnya langsung ngomong di depan, tangkep direktur ya, jangan langsung. Di mana Pak direktur ya Pak? Oh, direktur mau kabur itu, direktur mau kabur itu, tuh nggak berubah mana? Pak polisi, tangkap Pak polisi. Wan turunin Wan, Wan turunin duluan. Aman. Udah aku duduk aja. Keter di punggungku, Wan. Sama aku, eh ini kau kenapa lagi nih sama Don juga sampean ah? Don kami tadi mau kesini. Emang kematian ya, pilotmu itu. Itu ini pilotnya di belakang aku nih rambut. Weh pucet ini sini lu. Pilotnya. Tuh. Tapi ada perintahnya tadi. Woi, tadi aku mau turun, mau bertanggung jawab. Perintah lu. Perintah atasan cabut aja, ada berita bagus gitu. Makanya udah. Gini. Nah, enggak ada kan? Enggak ada kan? Yaudah gini. Satu-satu. Aduh. Gini, Pak. Tek banget. Saya dari pihak medis tadi, pihak reporter meminta maaf kepada pihak medis. Tidak perlu, Pak, karena yang menjadi korban adalah warga, Pak. Kita hanya melayani warga. Pak, ada Pak medis satu nih, Pak. Oh, medis ada ini nih. Semua korban, Pak, semua, Pak. Gini. Ini saya kasih kesempatan lagi karena saya sebagai direksi berita New Visual News di sini saya banyak kesibukan. Kalau satu sekali lagi saya kasih kesempatan tidak ada yang ngomong dengan satu-satu, saya tinggalkan ini. Saya anggap masalah clear. Kok Bapak yang menganggap ini clear? Makanya siapa? Kata makanya saya. Yang ngomong saya satu-satu. Saya Pak. Ya. Ini saya tadi kan ini minta untuk menyelamatkan korban di sini. Iya, saya benar. Tolong. Terus ada korban lagi di depan heli sini, Pak. Bentar, Pak. Lagi ada urusan. Sudah okay. Saya mau tolongin, kok helinya tiba-tiba naik. Saya kena baling-balingnya beserta anak saya juga, Pak. Oh. Dan mereka tidak kembali lagi tadi. Oh. Ini baru muncul di sini nih. Kami berserak, okay. Pak, intinya, Pak. Oke. Okay. Siapa yang ngomong berserak tadi? Saya, Pak. Punggungku tersayat-sayat ini, Pak. Iya. Yang coba angkat tangan yang ngomong. Jangan aku, Pak. Aku nggak bisa berdiri, Pak. Sakit, Pak. Oh sakit, oke okay, yaudah. Ini namanya siapa? Aku. Buka baju. Aku Douglas, Pak. Oke okay, Douglas. Oke okay, tadi ibu juga jadi korban ya? Ini siapa kawanku apa? Sebelah pokoknya okay, bertiga, berempat tadi. Ya. Siapa aja? Saya. Empat saya pokoknya Pak, empat orang Pak. Oke okay, yaudah sekarang. Gak usah lah, gak usah. Tadi tiga tadi tiga warga, gitu. Satu paramedik. Ya udah. Satu-satu. Gini. Pelan-pelan. Kalau sekali lagi ya, walaupun memang di sini saya akuin saya salah sebagai direksi tidak mendisiplinkan anggota saya, tapi kalau kalian dari sini tidak ngomong balik, satu-satu, oh, saya tidak ngerti apa permasalahan kalian, oke? Okay? Okay, sekarang gini, saya meminta maaf untuk para korban yang menjadi korban tadi dari baling-baling bambu. Sekarang permintaan dari kalian apa? Aku mau orangnya langsung yang minta maaf, Pak. Kalau aku sih sama Bapak nggak ada masalah. Oh, ini orang sampingku ya. Si pucet ini, Pak. Kacau pelan, ini, Pak. Pelan, Pak. Santai, Pak. Santai. Ya, santai, Pak. Jadi berarti tadi mau saya sayat dulu, Pak. Baru nggak santai ya kan? Ya, siap. Sebentar dulu. Ini saya direksi loh ini loh. Oh, saya nggak peduli, Pak. Siap. Aku udah peduli, Pak. Tenang. Siapa yang nggak peduli? Aku. Tenang. Kamu nggak peduli saya direksi? Iya. Saya pedulinya. Saya di sini mau menyelesaikan. Saya pedulinya. Tapi peduli sama omongan saya. Hey, saya pedulinya sama orang ini. Masalah, makanya dengerin saya dulu. Gak mau aku. Ya udah, ayo tinggalin. Tinggalin. Di sini saya sebagai pendengar, tapi kamu tidak mau mendengarkan saya. Bagaimana saya mau menyelesaikan masalah? Tapi Anda tidak mau menyelesaikan masalah. Bagaimana? Nafas, Pak Direktur. Nafas. Lama-lama saya sayat-sayat lagi nih, Pak, punggungku, Pak, ya kan? Sekarang kalau saya ngomong langsung nih. Gantian apa enggak nih? Boleh. Boleh.
Oke. Tenang. Jangan pakai otak, jangan pakai otot. Silakan dengan kepala dingin. Tenang. Bapak-bapak, tenang. Oke, maaf. Tadi siapa emosi aku ya? Oh ya, aku ya. Gimana Pak Douglas maunya gimana? Aku tuh emosi sama anggotamu, Pak. Aku ngomong gak peduli itu bukan masalah Anda direksi atau apa, aku nggak peduli saya, di sananya. Nah, yang saya pedulinya adalah anggota saya. Dia tadi kan ngomong, saya bilang saya direksi kamu gitu, bukan sama Anda. Saya di sini mau menyuruh dia untuk meminta maaf sama Anda. Nah, dia tiba-tiba nggak peduli sama saya. Aku emosi, saya Pak, bilang, ya kan? Saya bilang tadi, saya bilang gini, kan dia bilang, oh gini. Saya diam dulu, saya direksi sama anggota saya. Oke, Pak. Sorry, Pak. Aku kira jangan sama emosi. Aku. Ya kan? Gini Pak Douglas, jangan emosi semua aja yang kau taruhkan. Emosi orang kau kantongin. Sama-sama emosi tenang. Kita, janganlah aku doang. Ya kan? Aku terangin ini. Tenang ya. Oke. Tenang. Oke, siap. Oke nih. Oke ya. Pak, permisi ya, aku ke WC. Woi, enggak ada sini kau. Sini kau. Kau tersangka utama kau, pucet. Tenang kau ya. Woi, tenang. Pakai kepala dingin. Oke. Jangan pakai otot. Aduh. Ya Bang, jadi ini walaupun tadi kan saya udah bilang ke ibu, siapa ya, yang ibu IMS minta maaf ya. Ini saya ulangin lagi untuk ke semuanya korban yang tadi tidak sengaja saya kenain baling-baling dari Heli. Jadi secara langsung saya memohon maaf untuk para korban atas kejadian tadi itu. Ya, bapak-bapak, Pak siapa tadi? Douglas? Siapa aja ya, pokoknya berempat tadi, saya nggak tahu namanya siapa-siapa aja ya. Untuk semuanya saya meminta maaf. Oke. Gimana Pak Douglas? Tadi sih aku denger ada perintah katanya. Ini perintah ada pembunuhan apa kayak mana? Pak Pucat. Perintah apa? Ada dia bilang ini perintah katanya. Perintah pembunuhan. Nah, aku pengen tahu ini perintah itu apa maksudnya. Ini aku udah sebut tadi ke polisi kok itu perintah. Ya, aku kan kupingnya enggak di polisi. Ya, kan udah dikejelasin gini, kalau permasalahan tuh bahas permasalahan enggak selesai. Jadi gini ya. Ya aku nanya dia masih. Nah, enggak. Jadi gini, yang mau diminta itu permintaan maaf atau permasalahannya nih? Intinya ini sengaja apa enggak, intinya gitu dulu lah. Tidak sengaja. Kan sudah saya bilang tidak sengaja kena baling-baling tadi bapak siapa, Bapak Douglas. Ya. Tapi aku sih wah. Tapi bapak enggak percaya takutnya. Nah, masih kurang apalagi kurang. Nah, ini aku suka nih. Di hadapan bapak polisi kan, Pak polisi juga ngeliat kita udah minta maaf dan lain-lain. Aku sih mau kasih dua pilihan ya kan. Satu secara perdata. Nah, dua secara damai. Ah, mau yang mana? Bentar. Ada yang punya minum enggak daripada saya ikutan pingsan ini? Sini Pak. Apa yang mau dari Bapak? Apa yang Bapak mau dari kita? Oh, tentunya ini kan kita sudah merepotkan seisi rumah sakit, kepolisian, dan juga ini mengganggu aktivitas ya kan. Membuat keributan dan lain-lain lah di sini. Betul. Ya, untuk masalah yang lain-lain mungkin bisa saudara pers dan kawan-kawan langsung saja ke kepolisian dan pihak rumah sakit. Tapi kalau ke korban, ya pengertiannya lah kan. Boleh. Pak Douglas, ini tolong temannya Pak Douglas gendong Pak Douglas untuk sementara. Ayo, saya mau bicara sama Pak Douglas. Backup. Okay. Ya mahal ini. Ayo, yang lain jangan ikutin saya, kamu Wawan Batu ikut saya. Aduh, aku lagi. Oh, ini mafia emang kau ini Wawan. Sini. Ini Pak Wali Kota emang dong. Enggak. Ini cuman reporter ya. Jadi saya sebagai direksi rumah sakit minta maaf langsung direksi rumah sakit. Rumah sakit. Oh, kok ngerangkap ya Mas? Enggak. Sedih ngerangkap. Direksi. Oh ya, aman. Berapa orang tadi? Empat. Yaudah, ini tolong Wawan Batu, saya paham maksudnya Pak Douglas ini. Langsung saja. Ini. Jadi gak enak aku ini Pak. Oh, jadi enak, gak usah bacot kau. Jadi enak kau ini. Aku sebagai saksi. Itulah dari tadi itu loh. Tapi itu si Pucet itu aku emosi beneran aku Pak. Aku gak ada masalah sama sampean aku. Ludahi si mamanya kalau perlu. Nah itu tak seret ginjalnya loh. Ini tengok dulu nanti ada. Halo, halo sayang. Ayolah Pak Wali Kota. Duh, masa 8.000 tuh? Hah?
saya enggak ada di sini, Pak. 8.000. Lagi ya. Nah, ini kalau viral apa enggak nih? Aduh, mana kantong dia doang lagi. Oh, ya udah gini aja, Bang. Abis ini kita damai ya. Tapi tenang aja, Bang ya. Gak cakap aku nih kalau Bang, tapi sedikit ya, Bang ya. Ya udah, tapi kita aman. Kok kalau cocok ini 365. Aduh. Ini, Bang, itu masalahnya di situ. Ingat tahun setahun berapa hari? Itu. Aman ya. Kita kan kalau aman. Aman banget ini. Apa kawanku ini, Wawan ini, kawanku. Kawanku ini. Saudara ini, saudara. Korbannya enggak gimana-gimana. Ini juga ada, udah. Ayo, yuk kita liput berita lagi. Gitulah. Terima kasih Panoklasnya. Ya, Pak. Itu kasih tahulah si pucet bangsat itulah. Aman. Habis dipukulin. Pak Douglas, saya hanya mau mengatakan sesuatu nih, Pak Douglas. Jangan hanya singgah, Pak, kalau bisa netap. Ayo. Ayo. Kalau aku juga yang bayar, Riko. Si on the road lah.